berapa aja pak? Belum pulang laris. Apa aja pak? Belum pulang laris, gak ada duit gimana? Seikhlasnya aja pak, buat makan pak, tas sore pak. Agak cukup lama meminta-minta ke orang-orang sampai ke dalam warung, sampai akhirnya yaudah kita cukupkan, yuk kita buka kedok dari penipuan ini. Nah, disinilah gue pengen lihat respon apa yang akan diberikan oleh orang-orang yang tadinya dimintai bantuan atau dimintai uang untuk membantu si pengemis tersebut. Pak, gantian lah. Gantian lah. Jangan nipu, dia pasti sehat. Situ gue dapetin ekspresinya, banyak sekali orang-orang yang ngeliat kaget bahwa wah, zaman sekarang masih juga ya ngetren hal-hal seperti ini ya, penipuan berkedok pengemis gitu. Yang paling merespon pertama dan cepat sekali adalah si ibu-ibu yang pertama kali kita coba minta untuk meminta bantuan. Urusan saya, Bu. Urusan saya. Enggak tahu, Bang. Pura-pura begini. Masih muda lagi. Di situ ibu-ibunya langsung ngomel. Kok nipu kayak gini sih? Kok seperti ini sih? Di situ dia sangat marah sekali. Ya emang kenapa, Bu? Pacar ini anak. Ya Ibu enggak usah marah-marah, Bu. Namanya nyari duit. Kita sama-sama orang beriman, Pak. Tapi Ibu ngasih enggak? Ibu ngasih enggak? Marah-marah, nyari duit kok. Tuh orang-orang baik, banyak orang-orang baik tadi. Dapat berapa? Lu gantian dong ah. Sekarang gantian. Kagak, giliran gua gendong gua kecapean. Gantian. Enggak. Gantian. Enggak. Kita dulu dong. Belum. Dan marah-marah aja, Bu. Saya mau nyari duit. Ibu juga ngasih juga enggak. Ini juga hal ngapain? Iya. Enggak. Ntar aja dulu. Tadi. Gantian. Iya bang, maaf bang. Ini saya gantian sebetulnya bang sama dia bang. Pura-pura. Maaf, ya maaf.